Hello semua. Okay, hari ini kita nak bincangkan topik rekod tak lengkap. Dia adalah topik yang kita nampak dalam tingkatan 5, topik yang kedua. So, dia antara topik yang agak mengelirukan sebab dia lain sikit daripada apa yang kita dah biasa buat dalam tingkatan 4. Okay, so rekod tak lengkap ni dia merujuk kepada perniagaan yang tidak mengamalkan sistem perakaunan yang betul masa mereka nak rekod dan laporkan urus niaga mereka. Okay, so dan faktor utama je sebab dokumen sumber. Biasanya mereka, perniagaan contohnya perniagaan yang kecil kan, yang macam kedai runcit, mereka tak simpan dokumen sumber dengan baik. Jadi mereka tak dapat nak sediakan rekod perakaunan mengikut cara yang sepatutnya. Okay, so kalau kita tengok balik, kalau ingatkan balik masa tingkatan 4, okay, kitaran perakaunan, kita ada dokumen sumber kan. Daripada dokumen sumber, kita akan buat buku catatan pertama. Okay, kita akan rekodkan semua urus niaga daripada dokumen sumber kita. So, dokumen sumber kita dapat bila kita ada urus niaga. Contohnya, kalau kita buat jual beli secara kredit, kita akan dapat invoice atau kita issue invoice. Lepas tu, kita simpan invoice kita tu dan bila kita nak buat perakaunan, kita akan rekodkan dalam buku catatan pertama. Okay, so ingat. Okay, kalau ingat, lepas tu, daripada buku catatan pertama, kita akan pindahkan ke dalam ledger. Dan daripada ledger, kita buat pula imbangan duga. Kan, daripada imbangan duga, kita akan buat, okay, kalau ada pelarasan, kita akan buat pelarasan dulu. Okay, tapi secara ringkasnya, daripada imbangan duga tu, kita akan sediakan penyata kewangan kita, akaun perdagangan dan untung rugi dan PKK, penyata kedudukan kewangan. Okey, dan itu adalah secara umumnya. Okey, so bila perniagaan tu tak simpan dokumen sumber dengan baik, apa yang berlaku, mereka tak akan dapat buat buku catatan pertama. Sebab buku catatan pertama, rekod dia kita dapat daripada dokumen sumber. Kan, dan dari situ tak dapat sediakan ledger dan imbangan duga. Dan seterusnya, akaun perdagangan untung rugi dan kitanya penyata kedudukan kewangan pun tak akan dapat dibuat, disediakan dengan, kalau disediakan pun tak dapat disediakan dengan tepat. Kan? Ha, so, dokumen sumber tu adalah sangat-sangat penting untuk kita gunakan untuk rekod mengikut sistem perakaunan yang betul. Okay, so ini adalah situasi yang berlaku bagi perniagaan yang tiada rekod yang lengkap. Jadi dari situasi tadi, kita boleh katakan yang perniagaan yang tiada rekod yang lengkap, mereka tak mengamalkan sistem catatan bergu. Okay, so ini adalah ciri utama rekod tak lengkap. Okay, perniagaan tidak mengamalkan sistem catatan bergu atau nama lainnya, kita boleh kata perniagaan mengamalkan sistem catatan. Lawan daripada bergu apa dia? Tunggal. Okay, tunggal. Bergu maksudnya lebih daripada satu, dua atau lebih. Tunggal maksudnya satu. Okay. Sistem catatan bergu, saya harap pelajar dah kuasai. Okay. Sebab kalau dah masuk topik rekod tak lengkap ni, maksudnya kita dah habis tingkatan 4 dan sistem catatan bergu kita memang dah tengok dalam banyak topik. Kan, dalam ledger kita dah buat, buku catatan pertama pun kita pernah buat. Okay, jadi sistem catatan bergu ni pelajar patutnya dah kuasai sekarang. Okay, so dia melibatkan dua akaun. Setiap urus niaga yang ada, kita kena fikirkan apa kesan dia terhadap dua akaun. Itu sistem catatan bergu. Apa yang kita debitkan akan ada kredit nilai yang sama. Tapi kalau sistem catatan tunggal ni, maksudnya perniagaan dia tak ambil kira dua kesan. Dia hanya libatkan satu akaun saja. Setiap kali ada urus niaga, akaun yang direkodkan hanyalah satu. Dan kebiasaannya ia adalah akaun yang paling asas sekali dalam perniagaan. Iaitu apa dia? Okay, kita tengok ciri yang kedua. Okay, akaun yang paling asas dalam perakaunan tradisional ialah akaun tunai kita. Okay, so maksudnya perniagaan yang tidak mengamalkan sistem catatan bergu, mereka biasanya hanya merekodkan penerimaan
dan pembayaran tunai. Okey, hanya aliran tunai sahaja yang direkodkan. Jadi hasil dan belanja tu mereka cuma rekod kalau hasil tu diterima dan belanja tu dibayar. Jadi ini membawa kita pada ciri yang ketiga, iaitu perniagaan. Kalau dia hanya rekodkan penerimaan dan pembayaran tunai, dia hanya rekodkan hasil yang diterima dan belanja yang dibayar. Maksudnya mereka tak mengiktirafkan. Okay, so mereka tak iktiraf hasil dan belanja yang sebenar. Dan belanja yang sebenar. Hasil dan belanja yang sebenar ni apa dia? Okey, kalau ingat topik pelarasan, kita ada berapa jenis hasil? Okey, berapa jenis pelarasan yang melibatkan hasil? Kita ada hasil belum terima dan hasil belum terperoleh, kan? Okey, jadi hasil yang sebenar ni kita ambil bukan hanya sekadar hasil diterima je, tapi kita kena tambahkan dengan semua hasil yang dah berlaku tapi belum diterima. Okey, iaitu hasil belum terima kita. Dan kita kena keluarkan semua hasil yang kita dah terlebih terima untuk tempoh yang lain. Okey, itu adalah hasil belum terperoleh. So kita belum peroleh lagi hasil tu sebab hasil tu untuk tempoh yang lain. Jadi kita kena keluarkan. Baru kita akan dapat hasil yang sebenar. Sama juga dengan belanja. Ke belanja, kita akan tambahkan belanja belum bayar dan kita akan tolak belanja prabayar. Dari situ kita akan dapatkan belanja yang sebenar. Okey, jadi kalau perniagaan tak mengamalkan sistem catatan beregu dan hanya rekod penerimaan dan pembayaran tunai semata-mata, mereka tak akan ambil kira belum terima ke, belum bayar ke, belum terperoleh ke, prabayar ke. Dia takkan ambil kira kat sini. Jadi maksudnya mereka tak mengiktirafkan hasil dan belanja yang sebenar dalam tempoh perakaunan tersebut. Okay, so itu adalah ciri yang ketiga. Okay, so daripada tiga ciri utama ni, apa yang kesimpulan yang kita boleh buat? Okay, bila perniagaan tak mengamalkan sistem catatan beregu ataupun mereka mengamalkan sistem catatan tunggal, dan jika mereka hanya merekodkan penerimaan dan pembayaran tunai sahaja, dan jika mereka tak mengiktirafkan hasil dan belanja yang sebenar, kesimpulannya apa yang mereka tak dapat? Apa isu utama kat sini yang mereka tak dapat nak kenal pasti? Ya, mereka tak akan dapat kenal pasti ataupun tak dapat nak menilai lah. Okay, so mereka tak dapat kenal pasti untung atau rugi yang sebenar. Okay, perniagaan tu dalam sesuatu tempoh. Okay, so mereka tak akan dapat kira untung ataupun rugi yang tepat. Okay, kalau tiada sistem catatan beregu dan jika tiada rekod yang lengkap. Okay, so itu adalah isu utama topik ni. So ini akan bawa kita kepada bahagian yang seterusnya, iaitu objektif topik ni. Okay, apakah objektif rekod tak lengkap? Dia berkaitan dengan untung atau rugi kita ni. Okay, dia berkaitan dengan kesimpulan ni. Okay, so jom kita tengok. Okey, dari apa yang kita bincangkan tadi, kita capai kepada objektif topik rekod tak lengkap ni, iaitu untuk mengenal pasti untung atau rugi bersih perniagaan. Okey, walaupun rekod kita tak lengkap, kita tiada rekod tentang hasil dan belanja yang sempurna, kita masih lagi sebenarnya boleh kenal pasti untung atau rugi bersih perniagaan kita menggunakan dua kaedah. Okey, yang pertama, okey, sama ada menggunakan kaedah perbandingan ataupun kita juga boleh menggunakan kaedah analisis. Okay, so dua kaedah ni menggunakan pendekatan yang berbeza. Kita tengok satu-satu. Untuk kaedah perbandingan, okay, kita akan bergantung kepada maklumat aset dan liability kita saja.
Macam mana daripada aset dan liability kita boleh cari keuntungan? Okay, so kita ingatkan balik kita punya persamaan akaun. Okay, yang paling asas sekali persamaan akaun kita adalah, okay, kalau ingat kita ada aset sama dengan liability tambah modal. Okay, ini adalah persamaan akaun kita yang paling asas. Okay, sebelum kita pecahkan kepada hasil dengan belanja. Okay, so daripada sini, kita susun balik kita punya persamaan ni kepada aset tolak liability. Kita akan dapat modal. Okay, so ini adalah persamaan kita yang pertama untuk kaedah perbandingan. Okay, hanya menggunakan maklumat aset dan liability kita boleh kira modal kita. Okay, lepas tu kita tengok pula persamaan kita yang kedua. Untuk persamaan yang kedua, kita akan ambil daripada persamaan equity pemilik kita. Okay, cara kiraan equity pemilik yang biasa kita buat, kita akan ambil modal awal. Lepas tu kita tambahkan untung bersih kita. Okay, atau tolak rugi bersih. Lepas tu kita tolak pula dengan ambilan, kita akan dapat modal akhir. Okay, ni adalah kiraan kita yang biasa, yang kita buat secara normal. So, sekarang kita tengok balik objektif kita. Kita nak mengira untung atau rugi bersih kita. Okay, jadi ini akan kita jadi objektif utama yang kita nak kira daripada persamaan kita ni. Okay, so kita akan ambil. So, kita akan susun balik kepada untung bersih sama dengan modal akhir. Memang dah berada di bahagian kanan, so kita biarkan dia kat situ. Modal akhir. Lepas tu tengok modal awal dan ambilan kita. Okay, so kita akan bawa modal awal pergi ke bahagian kanan. So modal awal kita pada mulanya adalah tambah. So kalau kita pindahkan dia ke kanan, dia akan jadi tolak. Ya, kita akan tolak modal awal. Lepas tu ambilan pula. Okay, ambilan persamaan asal adalah tolak. So kita bawa ke kanan, dia akan jadi tambah ambilan. Okay, so dari situ kita dapat persamaan untuk untung bersih. Okay, cara kiraan untung bersih untuk kaedah perbandingan, kita bergantung sepenuhnya kepada persamaan equity pemilik kita. Okay, so untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal tambah ambilan. Okay, so kat sini kita tengok apa bahagian modal akhir dan modal awal kita ni. Okay, so kita nak dapat dia dari mana? Kita dapat dia daripada persamaan yang pertama yang kita dah susun tadi. Okay, aset tolak liability sama dengan modal. Jadi, untuk dapatkan modal awal, kita akan ambil baki aset kita pada hari pertama tempoh. Kita tolakkan liability kita ya pada awal tempoh juga. Okay. So, baki awal aset tolak baki awal liability, kita akan dapat modal awal. Okay. So, ini baki BB kita lah senang kata. Okay. Jadi, benda yang sama untuk modal akhir. Untuk kira modal akhir, kita akan ambil aset akhir tolak liability akhir. Okay. Dan kita akan dapat modal akhir. So, itu adalah cara untuk kita dapatkan maklumat modal akhir dan modal awal. Dan untuk ambilan pula, okay, yang ni biasanya kita akan dapatkan maklumat daripada pemilik kita. Kalau kita cakap tentang soalan, okay, biasanya akan ada pada maklumat tambahan. Okay, so, dekat maklumat tambahan, dia akan kata pemilik mengambil barang niaga pada pertengahan tempoh dan tak pernah direkodkan dalam mana-mana buku. Ha, contohnya. Okay, so itu adalah maklumat untuk ambilan kita. Okay, so itu sahaja untuk kaedah perbandingan. Ia bergantung kepada persamaan akaun kita. Okay, so kita tak perlukan maklumat hasil dengan belanja pun kita masih lagi dapat cuba untuk mengenal pasti untung atau rugi bersih perniagaan. Ok,
Okey, so sekarang kita akan tengok pula kaedah analisis. Okey, so kaedah analisis ni dia panjang sikit. So kita akan pergi kepada page baru.